Ringan kali di, ringan kali nih San ya. Iya mujib ringan bang. Untuk lempar-lemparan enak. Enak untuk putaran. Iya. Nah, untuk putaran dia enak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Sebelum istirahat, aku mau tunjukin Benny dia keburu balik. Karena nggak selesai juga bilah dan serangkanya, jadi warangkanya lagi diperbaiki. Nanti nih untuk gagang golok lagi Benny. Golok sederhana ya lur, maksudnya gagang golok sederhana dari kayu kopi. Aku mengajak ayolah ikut melestarikan tradisi atau budaya leluhur kita. Jadi jangan dipandang baik atau buruk, bagus atau tidak. Gagang atau goloknya ya lur, yang penting tradisinya itu dijaga. Ntar ya lur, ada WA keluarga. Oke lur, sambung lagi. Jadi intinya buat seduluran semua, aku mengharapkan jangan menilai dari penampilannya lah ya, karena adik-adik yang di sini mau aja dia mau ikut melestarikan, aku udah secara harus berterus terang, aku jadi cukup senang. Gitu lur, satu persatu nanti mungkin kedepannya udah adik-adik itu yang buat gagang-gagangnya dan semuanya gitu lur. Kalau sementara ini masih aku bantu dan ini nggak aku jual, ya udah aku biar nanti yang pesan ke si Kribu aja, karena Kribu pun udah mulai bisa ngukir. Jadi aku fokus belajar ngukir ukiran yang lain, bukan hanya gagang gitu lur. Jadi sekitar 2 jam lebih aku tadi ngeliat kayu kopi nih lor. Jadi itu aku lihat kayu kopi, si Lubis nanya, bang ini bisa gak diukir bang, kalau untuk gagang terlalu kecil, mungkin untuk pisau, gagang pisau bisa, karena kayu kopi ini bagus, keras lor. Dan kemudian aku coba ukir kecil gini lor, tapi ini belum selesai, insya Allah bisa aku lanjutin lagi. Apa yang terlintas di pikiranku itu yang aku buat lor. Jadi banyak kekurangan masih, tapi aku berharap kayu yang selama ini hanya sebatas untuk dibakar atau di, ya dibakar ya San ya, dibakar bang. Nah aku mau mengajak, ayo coba, aku pingin ya nggak mampu mengembalikan seperti para opung-opung yang di sini dulu, kreatif dan inovatif gitu ya lur ya, dan modal nekat gitu, artinya udahlah kapan lagi kalau nggak mau aku coba gitu. Nah ini sekarang aku coba buat ukiran ini dari batang kopi yang kecil gini, yang biasanya hanya untuk kayu bakar, sekarang sudah mulai ada bentuk. Tadi terlintas di pikiranku orang brewok, maksudnya berkumis dan berjanggut ya lur, terus pakai kupiah kecil. Nggak tahu, pokoknya bayanganku di pikiran apa, aku udah mulai memberanikan diri. Tapi ini belum selesai, mata belum selesai, semuanya belum, baru garis kasar gitu kalau menurut aku bilang. Jadi nanti mudah-mudahan ini aku buat di sini banyak, entah apa-apa, dan niat aku untuk tongkat sih lur, untuk tongkat ya, tongkat pegangan gitu lur. Bukan tidak bermaksud hal-hal lain, aku hanya ingin memanfaatkan selain golok ya San ya. Iya bang. Aku ingin memanfaatkan dari barang-barang yang biasanya terbuang, ini mau aku manfaatkan untuk menjadi sebuah karya seni gitu lur. Ya asal ditekuni kan, setahun dua tahun kan nanti semakin bagus ukirannya lur. Ini sama sekali belum selesai lur, masih kasar. Tadi aku masih pemilihan mata burnya, aku masih belajar. Nanti pun ini aku perbaiki lagi. Sekarang alhamdulillah golok-golok udah mulai berani aku buat gagang sendiri, bilah sendiri. Tapi standar golok latih ya lur, bukan golok tebas atau seperti golok tarisi, itu kan udah terkenal kekuatan dan keindahannya. Intinya aku untuk adik-adikku yang di sini, biar mereka kelak besok daripada kosong nganggur,
ya kan gitu kan, besok ya, tua atau rumah tangga kalau nggak punya kelebihan keahlian mau gimana San? Iya bang, dan masa depan jadi bang. Iya gitu, jadi insya Allah nanti ini panjang umur, jadi kayak gini lah besok kita ya kan San, berjanggut iya, tua pakai lobi. Siap bang. Gitu, jadi tetap intinya tidak dari bahan beli, maksudnya bahan kayu ini beli enggak dari kayu sembarang yang selama ini aku ulang menjadi kayu bakar atau dibuang gitu ya San ya. Iya bang. Sekarang aku coba mengajak adik-adik untuk berbuat menjadi sebuah karya seni itu ya lalur ya. Oke, apalagi kira-kira mau ngomong apa di tekad ya, ya lur, tetap kita harus jadi orang yang pandai main golok lur. Jadi selain kita bisa main golok lur, kita harus bisa juga lur cara buat golok lur, ngukir-ngukir buat gagang ini lur. Nanti udah berumah tangga kan enggak repot kan. Iya bang, jadi bisa kita buka usaha dari ini lur, golok ini lur. Kawan-kawan abang-abang kalian kan udah nyupot kamu kan San. Iya bang, udah bang. Mau kalau bisa Kribo dan kawan-kawan mereka pesan golok latih untuk siswa-siswanya kan. Iya bang. Itu kan rezeki, kalau enggak kamu syukuri. Tapi kalau udah punya rezeki janganlah beli sendal karet. Iya bang. Kayak anak band aja lo. Iya bang. Kalau bandnya musik enak, tak dus gitu kan. Ini band bang. Bandnya congor, larinya mengarah ke yang tadi itu. Ya celana titik-titik, sendal atau alas kaki yang cantik-cantik gitu lur, masa laki-laki cantik gitu kan gak mungkin lur ya, laki-laki kan gak boleh cantik kan di? Iya bang. Kau udah gak mau cantik lagi kan di? Enggak bang, enggak lah lur. Jangan. Kalau lagi mau jadi cantik lur. Nah jadi Isan udah tahu kenapa bang buat tongkat ini, untuk apa di? Untuk kalau yang pakai sendal ket gitu kan San? Iya bang. Jadi lur abang buat tongkat lur untuk yang tingkahnya aneh-aneh lur, untuk menyadarkan kami juga lur, biar tidak lanjut atau sifatnya biar tidak dipertahankan lur. Ini mohon maaf ya, mau terserah mau kamu bilang aku apa namanya, pokoknya jangan pijakkan tanahku ini atau jangan kenal aku. Kalau yang kalau yang viral itu kan bilang LGTP ya kan, iya. Kalau LGTP katanya gitu, jadi yang berbau-bau mengarah situ akan kusikat gitu. Jadi setidaknya aku dirjenkan tuh tau kan, tap gitu kan di. Iya bang. Jadi jangan gitu ya lur ya, terserah aku mau dibilang aku kejam, aku sadis, aku keras, nggak apa-apa, itu nggak ada tolerir sama aku. Yang mengarah ke situ bisa dia berubah, aku hormati perjuangan berubahnya, tapi kalau dia semakin membawa virus, aku akan kerasi. Yang kedua, aku gak suka kalau adik-adik ini ngutil gitu. Ngutil itu ngambil, bagus tidak ada ngomong, minta gitu kan di. Iya bang. Jangan pernah mengambil hak orang lain sekecil apapun, baik sebatang rokok, seduluran semua, khususnya di ranah Batak kita ini. Ayolah pelan-pelan lagi kita bangun lagi seni ukir tradisi Batak, sekalipun karya kita tidak sebagus yang lain, tapi mulailah mulai berbuat ini kan San? Iya bang. Gitu, jadi gimana kalau seduluran permainannya udah mulai bisa? Yang mana itu San? Ini bang, abang masih sakit dari ya? Dalam keluar bang yang. Oh, ini. Iya bang. Ini gini. Nah ini kan. Nah, iya bang. Nah ini, udah ini tarik baru pindah lagi jari pelan ya. Iya bang. Nih, iya tangannya bang. Gini nih. Iya bang. Nih, ah ini langsung kok kayak yang gini. Ah ini, kayak yang gini loh. Aduh sakit jari bang. Ah ini, kayak yang gini. Iya bang. Ah paham kan? Paham bang. Ini kau paham nggak? Paham bang. Nah jadi udah gini. Nah ini pas kau lepas. Nah, coba. Ah, kan sama. Iya, bang. Nah, kalau dia yang
lipat jari ini kan dari nah ini. Iya bang. Ini kan. Iya bang. Jadi kalau buang ini, ah sama ini kan? Sama bang. Nah, jadi ini ya prinsipnya sama. Ah udah gini jari ini, ah langsung pindah sini. Nah, jadi kalau kau nanti mau ngambil ini kan udah bisa. Iya bang. Ah baru simpan lagi, gitu lagi. Nanti abang jum, tenang aja, tenang lah. Duh sakitnya San, kok kurang ajar San. Enggak boleh bohong loh, jadi kalau memang lemah lagi sakit jarinya ya ngomong. Prinsipnya sama kayak yang tadi. Iya bang. Seperti lipat jari ini. Iya. Ah, ini kalau lipat jari itu kan, ah ini kan, atau dari samping ini kan. Iya bang. Ah, kan sama ini nyamping ini dari depan. Nah kalau yang tadi itu dibuangin dulu. Bisa. Jadi kalau makin kau cepet lepasin ini makin cepet dia. Iya bang. Ini juga dari goloknya bang. Ya goloknya menentukan lah juga pakai punya bang. Nah coba pasti lebih enak menurut abang. Enak bang, bulat dia bang. Buatlah kau sendiri. Lur, golok abang enak lur. Ada kuncinya bilang. Ada kuncinya lur. Tapi sih dia kan gak ada kuncinya. Golok standar. Jadi saat mau dibuat seperti tadi, ya agak dia lari sana lari sini ya saat. Iya bang. Relnya nggak ada. Bisa iya, tapi relnya nggak ada. Jadi lebih berhati-hati mainnya. Ah kan bisa lur cuman. Ya enggak selincah tadi. Iya bang. Nah kalau di sini kalau lempar ini kan mau balik yang ini lagi bisa, mau yang ini bisa. Iya bang. Mau kau putar sini tebas bisa, simpan lagi sini bisa, mau sini bisa, mau lempar ya suka hatimu. Iya bang. Dikam kuncinya itu aja yang penting kalau udah dapet kau putar yang ini enak kali. Nah, ini kemana aja udah dapet. Iya bang. Mau kau dari leher bisa. Cuman abang kalau goloknya golok lati kecil gini pendek, maksudnya dulurnya 2 sampai 25. Aku jarang pakai yang dari leher ini. Karena di sini aja dia udah aman. Karena pendek. Jadi kalau udah yang 35 40, nah ini aku kadang tetap berhati-hati, enggak berani ngambil sembarangan dari depan sini. Pasti sini aku. Dari atas di sini muternya aku. Itu kira-kira lur. Bisa San? Bisa, Bang. Lur. Goloknya pahit ya, San? Golok Abang enak, lur. Agak pahit dia lari dia kan. Iya, Bang. Ini standar kalau yang punya Abang sini. Jadi kalau seduluran nanya banyak yang coba punya aku, ini aku kasih ini. Jadi slot ini kusi benang lagi nih untuk kuncian jari ini kan agak lego nih lur nih, kelihatan nggak nih lur nih. Nah ini untuk ini kan sejari dia nih, jadi saat mau lempar nih jari telunjuknya kan di sini. Nah jadi nggak lari kan San? Nggak lari bang, enak bang. Nah jadi ini mau diambil yang dari ini. Nah ini udah terkunci di sini nih lihat nih tangan jariku, jempol sama tunjuknya ini. Tes ini mau dipindah sini pun jari telunjuk pasti ke sini karena udah aku ukur. Nanti kawan-kawan kalau mau coba buat aja gini, dikau aja sendiri. Yang penting ukurannya itu saat di kepal ini. Nah ini ada klong sedikit lah di sininya nih. Jangan kandas sampai mentok ke ujung. Nah, jadi ini nggak dapet. Jadi ada kelong sedikit. Jadi kalau digenggam, nah telunjuk ini aku di sini gini. Nah ini lur. Tapi kalau ini mentok, jari tengah aku ini di sini. Nah. Jadi itu kunci. Jadi jarang jatuh. Apa di? Menyusul. Oh, menyusul. Lembunya. Iya. Nah macam ini. Dap. Nah, jadi jari telunjuk ini udah kunci di sini lur. Nah ini. Iya kan San? Iya bang. Jadi mau disimpan sini pun enak,
mau diambil sini pun enak, mau diputar ini pun dapat, mau ini pun gak lepas. Nah ini, nah mau putar sini pun tebas langsung atas dapat. Nah ini, nah langsung dapat. Kira-kira gitu lor, mama pun mau perpindahan ke kiri, ini pun dapat. Kalau ini mau disimpan sini, yang penting ini ada kuncian ini lor, jadi tangan tuh aman. Ini kan aman, karena udah ini aku buat kuncian di sini. Tadi lah, ah ini. Lagi San, ya bang. Simpan. Inilah yang ini. Ah. Satu, ah. Baru mau putar sini pun bisa balik lagi. Satu, ini putar. Mau putar langsung kau lempar sini yang kayak kau itu bisa. Tapi kalau ini, ah, dapet apa di? Di senggol lagi sama Isan? Enggak. Oh, kau di ngantuk di. Ntar lagi seradi. Mutar ya. Iya kau. Harus lincah jari bang. Bah, iya lagi. Kau jari ngarit kaku. Iya bang. Kaku lur. Lur, beda lur. Enggak apa-apa, yang penting mesti mau ya kan, Di? Iya, Bang. Mau sama Abang bukan bagus enggak bagusnya kamu. Iya, mau enggak maunya kamu itu aja. Enggak ada yang ini yang putar bawah sini, San. Nah. Putar ini. Nah. Kan dapat. Iya. Ini bacok ini tiga teknik dasar ini aja udah cukup bisa dikembangin untuk main golok itu lor ya. Pokoknya intinya itu tetap semangat kita semua, dan aku nggak bosan ucapin terima kasih buat semua seduluranku, khususnya yang masih mau menjaga tradisi dan budaya, baik golok rincong sampai ke Belati Papua. Ayolah lelur kita enggak asal jeplak, maksudnya enggak asal jebret. Lelur kita itu berbuat pasti penuh dengan pemikiran. Kalau bukan kita siapa lagi lur? Gitu lur ya. Jangan gengsi. Sumpama ada yang enggak senang nengok aku, janganlah karena akunya, atau yang mau karena senang nengok aku atau Isan, janganlah karena maunya gitu. Tapi karena tradisinya kita itu aja lur. Apalagi kita ya bangsa Indonesia lur, Nusantara lur. Itu aja lur ya, semoga seluruhan semua sehat dan paham. Dan tidak bisa aku bohongi, mataku ngantuk lur. Jadi mohon maaf seluruhan semua. Yang penting seluruhan gak kecewa setiap saat. Selalu ada video-video baru. Dan buat yang baru nonton, baru bergabung, jangan lupa subscribe ya lur ya. Biar makin semangat kita ya kan, San. Iya bang. Gitu kan, Di? Iya bang. Jangan lupa lur. Apa? Subscribe di channel Salam Budaya, Parmoncak Mandailing, sama apa? Betawi. Ternak Sapi KS. Ternak Sapi KS lur. Itu banyak, nanti abang taruhin lah sini link-link kalian ya. Iya bang. Kalau abang ingat, kalau enggak nanti lewat. Iya bang, siap bang. Oke, tetap semangat. Jangan lupa akar kita adalah tradisi, akar kita adalah budaya. Jangan sampai kita melupakan tradisi dan budaya kita sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Gini San, nanti main dua. Nanti kalau abang main dua, jangan lur ya, satu aja lur. Iya. Semangat. Semangat. Semangat.